Hari ini orang-orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah sedemikian rupa, belum tentu Pak, kalau mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka jadi pengikutnya Rasulullah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menuturkan, menyampaikan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ba'da salatil fajr mau'izatan balighatan. Ini beda nih Pak. Nasib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhin nusur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المقرمون para asatidzah, para guru, para alimin, para sepuh seluruhnya yang hadir di kesempatan subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita seluruhnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah hingga yaumil kiamah nanti. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kajian Sirah An-Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pembahasannya secara spesifik dituangkan dalam satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Jeddah Saudi Arabia yang bernama Profesor Dr. Wahab bin Nasr At-Tuwairi, yang berjudul Al-Yauma An-Nabawi atau Keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazakallahu khair. Yang di dalam kitab ini memuat tentang riwayat-riwayat yang muktabar kehidupan Nabi dari bangun tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tertidurnya kembali. Kebanyakan di antara kita mengenal Rasulullah itu tidak utuh. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak mengenalnya secara utuh. Ibarat kita sedang memasang puzzle, puzzle-nya belum sempurna. Kadang kita lihat bagian kepalanya, kadang kita lihat bagian kakinya, kadang kita lihat punggungnya, kadang kita lihat tangannya. Cerita tentang kehidupan Rasulullah sering disampaikan oleh guru-guru kita, para alimin kita, para ulama kita di mimbar-mimbar mungkin, di majlis ta'lim, tetapi hanya potongan-potongan saja. Tentu sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat yang mengaku cinta dan mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kehidupan Rasulullah ingin kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh yang hasanah, terbaik. Hasanah itu terbaik. Hasanah itu tidak ada celah keburukan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali, artinya kita belajar
dari sosok manusia paling agung, paling mulia di atas muka bumi ini, yang sudah barang tentu, barang pasti, kehidupan Rasulullah tidak ada yang sia-sia. Betul Pak? Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita hidup banyak sia-sianya Pak, betul? Kalau kita-kita ini, kita-kita orang ini hidup masih banyak buang-buang waktu yang sia-sia. Kalau orang sebesar, semulia, seagung Rasulullah, pastilah setiap waktu yang dilalui Rasulullah, setiap detiknya bahkan, pasti akan memberikan ibrah dan pelajaran khususnya kepada umatnya. Sayangnya, kita banyak mengaku cinta kepada Nabi. Followersnya tuh banyak Rasulullah, betul? Fansnya Rasulullah banyak, Pak. Tapi boleh jadi pengikutnya sedikit. Betul, Pak? Hari ini orang-orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah sedemikian rupa, belum tentu, Pak, kalau mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka jadi pengikutnya Rasulullah. Betul enggak, Pak? Hanya karena kedudukan mereka yang tinggi. Kurang tinggi apa kedudukan Abu Jahal di Mekah? Betul? Abu Jahal itu kedudukannya tinggi. Paman Rasulullah. Abu Jahal itu kedudukannya sampai diberikan gelar oleh kaumnya Abul Hakam. Aslinya bukan Abu Jahal, Pak. Nama aslinya bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu hanya gelar yang diberikan oleh para sahabat Nabi. Bukan Nabi yang memberikan gelarnya, tapi para sahabat. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena mereka bodoh terhadap agama. Titelnya apa? Abul Hakam. Abul Hakam itu kalau sekarang sarjana hukum, Pak. Mungkin profesor hukum. Ya. Kelasnya kelas profesor hukum. Kalau sudah kelas profesor hukum, ngambil keputusannya asal-asalan apa pertimbangan, Pak? Pertimbangan, Pak. Orangnya pasti bijaksana. Orang setiap ada masalah pasti datang ke Abu Jahal, betul? Tapi segitunya saja, kedudukan Abu Jahal itu, nama aslinya itu kan Amr bin Hisam. Bahkan Amr bin Hisam ini satu di antara dua orang yang sempat didoakan Nabi, Pak. Amr bin Hisam itu didoakan Nabi. Apa doanya? Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan masuk Islamnya antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Gitu ya. Ternyata yang diterima oleh Allah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Abu Jahal sombong. Ya? Sombong itu penghalang hidayah paling gede, Pak. Jadi kalau di dalam hati kita ada kesombongan, susah dapat hidayah, Pak. Susah. Masuk ke masjid, kening kita ketika kita letakkan di bawah, itu artinya menyerahkan secara total kita kecil di hadapan Allah, betul? Jangan masuk masjid masih ada sombongnya. Masuk masjid ada sombongnya, bahaya. Apalagi duduk di majelis taklim ada sombongnya. Susah, Pak. Ilmu enggak masuk, hidayah enggak masuk. Susah. Kalau dalam hatinya masih ada kesombongan. Abu Jahal itu sombong masalahnya. Yang lain-lainnya bagus Abu Jahal itu. Dermawan, iya, dermawan luar biasa Abu Jahal itu. Pinter luar biasa, kedudukannya tinggi, terhormat di hadapan masyarakatnya. Cuman satu masalah Abu Jahal, sombong. Umar bin Khattab enggak sombong. Nah, akhirnya apa? Yang diterima Islamnya siapa? Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah, mempelajari kehidupan Rasulullah adalah satu kewajiban bagi kita untuk mengenal Rasulullah secara utuh. Yang selama ini mungkin kita potongan-potongan saja, hari ini di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Wahab bin Nasr al-Tuwairi ini, Al-Yawma An-Nabawi, dimasukkan riwayat-riwayat yang mu'tabar, yang mahsyur, tentang kehidupan Rasulullah dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Pembahasan kita pagi kali ini berhubungan tentang as-sabahan nabawiyah, atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu pagi setelah sholat subuh.
Kesempatan lalu kita sudah bahas bagaimana subuhnya Nabi. Walaupun masih banyak yang belum cocok Pak subuhnya kita sama Nabi ini. Nah, kita lagi nyocok-nyocokin. Kita ini banyak bermasalah karena banyak enggak cocok hidupnya sama Nabi, Pak, betul? Banyak enggak cocoknya. Makanya Rasulullah mengatakan satu di antara sebab Bani Israel itu dihinakan oleh Allah, Bani Israel, Pak, pengikut Nabi Musa. Itu karena selalu berlawanan dengan nabinya, Pak, salah satunya. Kita enggak mau jadi Bani Israel, Pak. Kita mau jadi umat Muhammad yang dikasihi, mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, betul, Pak? Maka syaratnya satu, kudu cocok sama apa yang dilakukan Rasulullah. Termasuk subuhnya Nabi, Pak. Subuhnya Nabi ini kita masih banyak belum cocok. Buktinya mana? Gampang aja, Pak. Salat subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang waktunya dalam riwayat. Ketika Rasulullah takbir Allahu Akbar salat subuh, itu para sahabat mengatakan bahkan di antara kami tidak bisa saling kenal. Saking apa? Saking gelapnya, pekatnya. Waktu subuh kan masih pekat, masih gelap, Pak. Oh, sekarang sudah ada penerangan cahaya. Zaman Rasulullah belum ada, Pak. Gelap, pekat, nggak kelihatan. Ketika Rasulullah SAW itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kami bisa melihat ketika tombak dilemparkan di padang pasir, jatuhnya kemana tombak, kami bisa lihat. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Udah agak terang. Takbirnya masih gelap, salamnya masih udah agak terang. Berarti di situ, subuhnya Nabi panjangnya bukan main, Pak. Itu aja belum cocok. Ya pelan-pelan, Pak. Nanti dicocokin, ya. Gak bisa tiap hari, gak apa-apa. Seminggu sekali dicobain. Imamnya rada panjang dikit, gak apa-apa. Gak bisa tiap hari, gak apa-apa. Seminggu sekali juga gak apa-apa. Yang penting bisa nih, niru Nabi. Dapat berkah dari apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, bacaan Nabi itu panjang. Ya. Bacaan Nabi panjang. Sebagaimana tadi riwayat. Dan yang ketiga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di hari Jumat, khusus hari Jumat, subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat, Pak, ya. Maka Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkan sujud sejedah. Hari Jumat, ya, Pak. Khusus hari Jumat. Jadi subuh hari Jumat. Nabi tidak pernah meninggalkan sujud sejedah. Apa? Membaca ayat-ayat yang ada sejedahnya. Imam membaca ayat-ayat yang ada sejedahnya. Kemudian melakukan sujud sejadah. Ini juga sunnah. Ini juga banyak belum cocok nih. Karena nerapin begini nih, Masya Allah, Pak. Susah-susah gampang di masyarakat. Apalagi yang belum teredukasi, belum paham. Bahwa ini bagian juga daripada sunnah Nabi. Kalau masjid kampung mungkin kayak begini, ya jamaahnya ini-ini aja. Sekali dikasih tahu, selesai, betul? Tapi kalau masjid-masjid yang di pinggir jalan, jamaahnya ganti-ganti. Kadang-kadang ada orang naik motor di situ, ya. Kalau nggak dikasih pemahaman, imam sebelum sholat subuh, ngasih pengumuman dulu, yang ada bisa fitnah ini. Betul, Pak, ya? Makanya perlu dikasih edukasi dulu nih, jamaah. Sepakat dulu, kalau nggak sepakat ya nggak usah. Nggak dosa juga, Pak, ninggalinnya, ya. Ini kan kita lagi mau nyocokin. Mirip apa enggak, cocok apa enggak subuhnya kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak dikasih edukasi nanti salah paham, apalagi masjid-masjid pinggir jalan. Ada orang naik motor salat di masjid. Imam enggak ngasih tahu, ini hari Jumat mau salat, mau sujud sejedah. Begitu rakaat kedua dia sujud. Kaget ini orang. Ini masjid apaan ini? Ini aliran apa ini? Kalau nggak ngerti begitu, Pak. Kalau nggak ngerti ilmunya begitu. Ini kok sholat subuh begitu keluar dari masjid, woro-woro sama orang, hati-hati itu masjid. Aliran sesat. Sholat subuhnya, sujudnya tiga. Gitu ya. Karena nggak ngerti sujud, sejedah. Gitu ya.
Tapi kalau orang ngerti sujud-sujudah, paham. Di beberapa masjid sudah banyak praktekin, Pak. Di beberapa masjid sudah banyak praktekin, saya lihat. Kalau kita yang ngerti, paham. Nggak dikasih tahu sama imam juga paham. Oh, sujud-sujudah. Ngikut aja imam. Gitu. Nanti begitu sujud, berdiri, baca lanjut lagi. Sampai selesai, baru kemudian ruku. Kan gitu. Itu praktek Nabi SAW setiap hari Jumat. Khusus ya, Pak. Khusus hari Jumat. Nabi baca atau surat sejedah, nggak semuanya panjang, ada juga yang pendek juga, ada itu. Tinggal dibaca aja. Ya. Itu kalau mau diterapkan. Makanya imam itu kudu kasih woro-woro dulu. Ya, para jamaah sekalian, kita mau melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW di hari Jumat, maka kita melaksanakan sujud sejedah ketika imam membacakan ayat yang terdapat ayat-ayat sejedah. Gitu. Maka makmum hanya sekedar mengikuti imam saja, kan enak lah. Tapi kalau nggak dikasih, kalau jamaahnya ini aja di kampung mah biasa, sekali pengumuman ngerti. Tapi kalau di masjid pinggir jalan, kudu tiap sholat subuh diumumin supaya tidak terjadi salah paham. Baik, ala kulli hal. Maka selesai Nabi sholat subuh agak terang itu. Nabi nggak langsung pulang, Pak. Jadi selesai sholat subuh, Nabi nggak langsung pulang. Belum masuk waktu syuruk, belum. Nabi melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas di masjid yang saya coba mengumpulkan di dalam kitab ini, Al-Yawma An-Nabawi ini, lebih kurang sekitar 10 atau 11 aktivitas Nabi sebelum keluar dari masjid. Nah, ini menarik, Pak. 10 sampai 11 aktivitas Nabi ini mengandung manfaat besar bagi kita. Petunjuk bagi kita. Bagaimana seorang mukmin ketika selesai sholat subuh, dia melakukan berbagai aktivitas sebelum keluar masjid. Ini salah satunya begini, Pak. Bermajlis begini juga bagian daripada yang dipraktikkan Nabi selesai sholat subuh. Karena kalau kita lihat dalam riwayat, Nabi tidak keluar masjid hatta syamsu sampai matahari itu naik, melainkan Nabi itu berzikir kepada Allah, zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Cuma zikir yang dimaksud ini punya dua makna, ada zikir bil lafziyah dengan lisan kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat-kalimat thayyibah. Tapi ada zikir yang sifatnya memang aktivitas, Pak. Jadi zikir itu jangan dimaknai cuma subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Itu makna kecil daripada zikir. Zikir itu maknanya luas. Termasuk ini, Pak, bermajlis begini, ini disebut majlis zikir namanya. Walaupun dalam majlis tidak disebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Disebut majlis zikir. Kenapa? Karena di majlis ini, orang-orang yang hadir di majlis ini, adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan Allah, disebut zikir, ingat Allah. Zikir itu kan artinya ingat Allah. Salah satu aktivitas Nabi adalah berzikir. Ya. Dan kalau kita lihat lafziyah di dalam zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi SAW selesai sholat subuh, itu banyak. Salah satunya yang tadi dizikirkan oleh imam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang pada sholat subuh itu Nabi biasa baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, Pak, di pagi hari. Kemudian dia membaca di sore hari, pada salat asar, dia zikir itu yang sama. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Maka Nabi SAW mengatakan, maka dia akan mendapatkan seperti itu dan menjadi penghalang baginya dari godaan syaitan. Siapa yang zikir di pagi hari, maka sepanjang harinya, zikir itu akan menghalangi syaitan untuk menggodanya. Sampai sore hari. Siapa yang zikir sore hari sampai menjelang
siapa yang berzikir sore hari, maka zikirnya sampai pagi hari menjadi penghalang setan untuk menggodanya. Ini manfaatnya luar biasa. Itu baru satu doang. Kemudian Nabi SAW berdoa, salah satu doa yang biasa Nabi lakukan dan Nabi tidak pernah absen dari doa ini adalah salah satunya, Allahumma shtur aurati wa min ra'ati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku dan amankan rasa takutku. Masya Allah. Ini doa pagi-pagi begini enak, Pak. Allahumma shtur aurati wa min ra'ati. Ya Allah, tutup aib saya. Gitu. Kita minta sama Allah untuk Allah menutup aib kita. Tapi kadang-kadang sebagian kita minta ditutup aibnya, tapi kita sendiri yang bongkar aibnya sendiri, betul? Kita sendiri yang bongkar aib kita di siang hari. Ngobrol sama teman, kita buka aib kita. Ngobrol sama saudara, kita buka aib kita. Kita buka aib istri kita, rumah tangga kita. Buat apa? Kita doa sama Allah, Allah mastur aurati wa min ra'ati. Allah yang maha menutupkan aib kita. Kita ini disebut baik, disebut berakhlak, dicintai teman kita, saudara kita, para jamaah. Itu karena satu hal, Allah menutup aib-aib kita. Andai Allah buka aib kita, maka terlihat kita seperti bangkai yang berjalan. Betul, Pak? Iya. Karena dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Maka pagi hari enaknya doa minta sama Allah begitu. Allahumma shtur aurati wa min ra'ati. Itu yang biasa Nabi panjatkan doanya di pagi hari. Kemudian Nabi kadang-kadang berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Pagi-pagi, Pak, minta afiat. Ya, minta apa namanya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya, keselamatan di dunia dan akhirat. Afiat. Minta keselamatan, Pak, dunia dan akhirat. Apalagi zaman hari ini fitnahnya banyak, Pak. Betul? Kalau kita enggak sering-sering minta sama Allah, minta keselamatan dari Allah, lisan kita bisa kepleset jadi dosa, betul? Keyakinan kita bisa kepleset jadi dosa, pikiran kita bisa kepleset jadi dosa, kalau enggak minta keselamatan dari Allah, enggak selamat kita semua ini, Pak, asli, Pak. Kita ini enggak ada yang selamat ini. Enggak ada yang selamat. Pagi kita zikir pada Allah, siang kita sudah maksiat kepada Allah. Kalau kita enggak minta keselamatan dari Allah pagi-pagi ba'da subuh, sebagaimana yang diajarkan Nabi, gak selamat kita, Pak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita ini gak ada yang selamat. Pagi kita sedekah, siang kita mengungkit-ungkit sedekah kita. Ah, gak selamat, Pak. Itu orang gak selamat. Itu tanda-tanda orang gak selamat. Lisannya tidak selamat. Makanya pagi-pagi, ba'da subuh, kita minta doa keselamatan dari Allah. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kedua ya, Pak. Ya. Yang ketiga, salah satu aktivitas Nabi SAW di dalam kitab ini, di halaman ke-20, ya, di halaman ke-20, Dr. Wahab bin Nasir At-Tuwairi memunculkan satu riwayat tentang aktivitas yang ketiga, yaitu Nabi SAW biasanya memberikan nasihat. Seperti begini, Pak, bermajlis begini. Jadi bermajlis ini sudah kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi ba'da subuh. Ini sudah benar, Pak. Jangan dihilangin nih. Ini udah bener nih, udah bener. Ikutin Nabi banget ini. Salah satunya dalam kitab ini dijelaskan, farubbama bada'ahum bimau'izatin kama fi hadithul irbad Ibnu Sirriyah radhiyallahu anhu qal. Sesekali beliau menyampaikan nasihat kepada mereka, kata Irbad bin Sirriyah, salah satu sahabat Nabi. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Irbad bin Sirriyah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menuturkan, menyampaikan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ba'da salatil fajr mau'izatan balighatan. Ini beda nih, Pak. Nasihat Nabi enggak sama sama yang sama kebanyakan kita-kita. Kita ini kadang-kadang pagi-pagi salah nyampein nasihat. Pagi-pagi nasihatnya tentang politik. Waduh. Ruwet, Pak, betulan. Otak ini baru bangun. Otak ini kan baru bangun. Pagi-pagi, kata Irbad bin Sirriyah, sahabat Nabi, Nabi kasih nasihat, cuma nasihatnya beda. Apa nasihat Nabi? Satu hari, Nabi SAW menyampaikan nasihat, nasihat yang mawa'izatan balighah. Balighah itu apa ya? Nasihat yang menggugah. Menyentuh hati gitu, Pak.
Enak Pak ya? Bangun tidur, salat subuh, zikir, doa, dengerin nasihat yang menggugah hati. Kalau bangun tidur, salat subuh, dengerin nasihat isinya tentang politik. Keruwetan politik yang ada. BBM naik, ya, minyak goreng naik. Wah, aduh, ruwet Pak itu. Aduh. Bisa-bisa keruwetan itu bisa seharian itu Pak. Sampai malam itu. Gara-gara nasihat yang kurang tepat di pagi hari gitu. Balighatan, mau'izatan balighatan. Balighah itu menyentuh hati gitu Pak ya. Apa ciri-cirinya sampai-sampai kata Irbad zarafat minhal uyun wajilat minhal qulub Masya Allah. Itu kalimatnya apa ya? Seluruh pasang mata kami ini yang dengerin nasihat Nabi itu dibuat sampai menangis Pak karenanya, karena nasihat Nabi itu sampai nangis. Dan hati kami ini jadi takut sama Allah. Enak Pak ya. Jadi kita ketemu guru aja Pak. Itu kadang-kadang guru belum kasih nasihat. Kalau gurunya ini betul-betul kelasnya kelas wali, tingkat waroknya tinggi, zuhudnya tinggi, baru ketemu belum nasihat aja, kita langsung takut sama Allah Pak. Apalagi gurunya ini kasih nasihat. Sebagaimana Rasulullah SAW. Nabi belum kasih nasihat saja, sahabat itu udah takut sama Allah lihat Rasulullah. Ngelihat wajahnya Rasulullah itu sahabat udah takut sama Allah. Apalagi Nabi kasih nasihat. Masya Allah. Wajilat minhal qulub, itu sampai hati mereka tuh bergetar. Enak Pak, dengerin nasihat yang menggetarkan hati di subuh-subuh gitu Pak ya. Kalau enggak di masjid, di rumah gitu ya, di rumah. Panggil anak istri, salat subuh, selesai pada salat subuh, bacain tuh, ya. Kalau bapak nggak bisa kasih nasihat, bacain. Baca kitab Riyadhus Shalihin ke, apa, kisah-kisah yang menyentuh hati, gitu. Sampein aja, Pak. Wah, itu luar biasa, itu pendidikan. Tidak ada tandingnya, Pak, hari ini. Itu dipraktikkan Nabi, pagi-pagi. Enak, Pak. Jangan nasihatnya yang ruwet-ruwet, gitu. Tentang hutang di rumah dibahas habis subuh, aduh nggak enak itu Pak. Panjang hari bisa hilang mood itu urusannya. Pagi-pagi udah membahas masalah utang listrik, rekening listrik, bagaimana itu? Wah, ruwet itu Pak. Enak pagi-pagi itu dengerin nasihat-nasihat atau mendengarkan kisah-kisah yang menyentuh hati kita. Wah, nikmat itu Pak. Kalau Bapak nggak bisa kasih nasihat, bacain kisah. Bacain kisah, karena salah satu aktivitas Nabi selain nasihat, berkisah. Salat subuh itu selesai salat subuh berkisah. Nyeritain aja. Tentang kisah orang soleh, tentang ulama, tentang ini diceritain aja ke anak kita, istri kita. Itu pendidikan yang luar biasa, Pak. Yang hari ini mungkin boleh jadi sudah hilang di rumah tangga kaum muslimin hari ini, Pak. Insyaallah. Faqala rajulun. Ini sampai ada yang ngomong nih sahabatnya. Faqala rajulun, berkata salah seorang laki-laki, "Inna hadhihi mau'izatun muwaddi'." Apa maknanya, Pak? Ini mah, katanya, ini mah nasihat Nabi itu seperti nasihat orang yang mau berpisah. Bapak paham, orang yang mau pisah. Wasiat-wasiat. Nasihat Nabi kadang-kadang isinya itu seperti wasiat, kayak orang mau mati besok gitu. Itu, maka orang kalau ngasih nasihat itu keluar dari hati, nyampenya ke hati, Pak, betul? Nyampenya ke hati. Sampai sahabat Nabi mengatakan, ini seolah-olah Nabi kayak mau mati besok. Padahal enggak. Ada enggak? Tapi saking apa? Saking menggugahnya nasihat Nabi seolah-olah seperti mau mati. Famadza ta'adda ilaina ya Rasulullah? Apa yang hendak engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdun habasiyun fa innahu man ya'si minkum." Fayasara ikhtilafan katsiran. Aku perintahkan kalian, salah satu isi nasihat Nabi nih Pak, kalau mau tahu kontennya apa, isi nasihat Nabi apa? Aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meski pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyah yang hitam legam. Karena siapa saja yang berumur panjang di antara kalian, ya, berumur panjangnya sahabat itu paling mentok itu 100 tahun, Pak. Paling mentok 100 tahun. Jadi kan dari zaman Nabi
sampai 100 tahun, itu ada sahabat yang masih hidup, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu satu di antara sahabat Nabi yang dikasih umur panjang, Pak. Umurnya 100 tahun. Anas bin Malik ini khodimun Nabi. Khodim itu pembantunya Nabi, Pak, yang biasa bantuin Nabi. Yang nyiapin sendal Nabi, yang nyiapin pakaian Nabi, itu Nabi punya, kalau sekarang mungkin manajer lah, manajernya Nabi ini, Anas bin Malik, masih muda. Nah, Anas bin Malik ini jadi khodim kerja sama Nabi, gak digaji, Pak. Cuma orang tuanya minta satu sama Rasulullah, doakan Anas bin Malik. Doa. Jadi gajinya doa, Pak. Gajinya doa. Apa kalau ngelamar kerja di satu tempat, terus digaji sama bos bapak, tenang aja lo gue gaji doa, mau gak, Pak? Gak mau lah, bosnya, emang bosnya wali. Rasulullah, ya kalau Rasulullah mau gitu. Gajinya apa? Doa, saya doain. Rasulullah mengangkat kedua tangannya di depan Anas bin Malik, ya Allah berikan Anas bin Malik umur yang panjang. Ya Rasulullah, berikan kepada Anas bin Malik harta yang berlimpah. Ini Rasulullah yang doa loh, Pak. Ya Rasul, ya Allah, berikan Anas bin Malik keturunan yang banyak. Ini tiga ini kekayaan dunia semua yang diminta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang doa, pasti dikabulkan enggak, Pak? Cespleng pasti nyampe ke Allah langsung. Terbukti Anas bin Malik umurnya paling panjang di antara sahabat-sahabat yang lain, umur 100 tahun. Anas bin Malik diberi keturunan yang paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Konon dalam riwayat, anak keturunannya Anas bin Malik ketika Anas masih hidup, itu udah 100, Pak. 100. Anas bin Malik ya. Umurnya 100 tahun, keturunannya sampai 100. Dan dalam riwayat Anas bin Malik tidaklah wafat kecuali di istana kekhalifahan, saking kaya rayanya, Pak. Kan yang bisa masuk istana kan orang kaya doang, Pak. Orang kaya Anas bin Malik, Pak. Doa. Maka doa tuh lebih mahal, Pak. Beneran dah. Daripada ijazah yang Bapak kejar-kejar tuh buat anak itu. Asli, Pak. Doa Bapak lebih bermanfaat dibandingkan ijazah yang dikejar-kejar jadi berhala itu, Pak. Jadi mengurangi keikhlasan seorang mutalib dalam mengambil ilmu, ijazah itu. Hati-hati. Bukan nggak boleh, dapat ijazah mah ambil aja gitu ya. Cuman jangan jadi obsesi pertama dan utama gitu. Kalau jadi obsesi pertama dan utama, hilanglah keikhlasan mutalib penuntut ilmu. Hati-hati itu. Kalau udah hilang keikhlasan, Nabi mengatakan, "Man ta'allamal ilma ayyubtagha biwajhillah." Siapa orang yang mengambil ilmu bukan mengharapkan wajah Allah, dia inginkan harta, ijazah kan buat nama kerja, Pak. Betul enggak? Ya enggak? Pengambil harta. Siapa yang orang mengambil ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah, dia ingin mengharapkan harta, mengharapkan dunia, mengharapkan pujian. Maka sungguh kata Nabi, dia tidak akan pernah mencium baunya surga, Pak. Baunya surga yang sebegitu jauhnya saja enggak akan dicium oleh seorang penuntut ilmu yang tidak mengambil ilmu karena mengharapkan wajah Allah. Makanya anak kita kudu dilatih keikhlasannya, Pak, jangan didoktrin dunia mulu. Iya. Nah, nanti kamu kalau sudah lulus kuliah, kamu masuk kerja, kamu dapat kerjaan enak, perusahaan enak, jangan lupa sama Bapak beliin rumah. Nah, anak baru mau nuntut ilmu, sekolah kan nuntut ilmu, Pak, betul enggak? Sekolah kan nuntut ilmu. Anak baru mau nuntut ilmu, didoktrinnya doktrin dunia kepalanya sama bapaknya, sama emaknya, terutama emaknya nih yang paling sering gitu ya. Hati-hati. Udah, Nak. Bapak sama ibu mah udah gak ngarepin apa-apa dari kamu. Kamu nuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Bapak cuma ngarepin kamu jadi anak yang soleh. Kan enak, Pak. Betul, kan? Anak yang berakhlak tinggi. Doain, Pak. Setiap waktu tuh didoain. Supaya nyampe doanya ke anak. Gitu. Ini kita kadang-kadang mendoa aja pelit buat anak. Doa kan gratis, Pak. Tapi kadang-kadang pelit. Doanya kalau lagi habis sholat doang, jangan, Pak, setiap saat kalau perlu. Kalau orang Arab itu lidahnya biasa doa. Lidahnya itu enteng doa gitu. Kalau Indonesia kadang-kadang agak berat ini. Nggak kebiasaan, sebenarnya faktor biasa aja. Kalau Bapak nyuruh apa pulang kerja jam 5 sore, capek kan lelah tuh. Ya, diambilin air minum sama anak kita. Bapak bilang apa sama anak, Pak? Makasih ya, Nak. Kan gitu?
Bagus enggak Pak bilang begitu? Bagus. Cuma tambahin, tambahin doa. Makasih ya, Nak. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Ya, gitu lah. Kan doa, malaikat lewat. Masya Allah. Waktu-waktu ijabah itu kita ngomong, nyampe kan anak. Insya Allah Pak anak jadi anak soleh. Gitu. Jangan sampai kita berdoa buat anak aja pelit. Gitu. Kemudian berumur panjang itu, Nabi memprediksi, Pak. Di dalam isi nasihat itu Nabi memprediksi, kalau di antara kalian sampai berumur panjang, artinya 100 tahun setelah Nabi wafat, kalian akan banyak melihat perselisihan di antara kalian. Perselisihan, ribut, Pak. Beda pendapat, ribut. Beda pendapat, musuhan. Beda pendapat, benci. Beda pendapat, dendam. Oh, gak boleh, Pak. Itu Nabi ngomong, itu ngasih peringatan itu. Ikhtilafan kathiran wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun faman adraka dhalik minkum fa alayhi bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin min ba'di addun 'alayha bin nawaji. Nabi mengatakan, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara bid'ah. Nah, ini bid'ah ini kadang-kadang konotasinya langsung ke kelompok tertentu sekarang ini, Pak. Betul nggak? Seolah-olah terkesan kata bid'ah itu punya kelompok tertentu. Padahal kata bid'ah itu keluar dari lisan paling suci, paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Betul nggak, Pak? Jangan sampai ada seorang alim guru bermadhab Syafi'i, bermadhab berakidah Asy'ariyah, keluar kata bid'ah, wah ini jangan-jangan guru udah keluar dari madhab Syafi'i ini. Wah, hati-hati, Pak. Itu kata bid'ah meluncur dari lisan Rasulullah. Sebelum Imam Syafi'i lahir, Rasulullah udah ada. Nabi ngomong tuh, jangan suka mengada-adakan sesuatu dalam perkara agama. Betul? Cuma penerapannya saja yang kadang-kadang kita ini kurang tepat. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang sering salah dipahami oleh sebagian masyarakat yang masyarakatnya malas tuntut ilmu. Tuntut ilmunya belum dalam. Ya, belajarnya belum lama. Sehingga baru dengar sedikit, udah langsung mencap kelompok-kelompok tertentu milik. Ini seolah-olah punya kelompok tertentu nih. Jangan-jangan kelompok ini, jangan-jangan. Itu suudzon, buruk sangka sama saudara sesama mukmin, enggak boleh, Pak. Ya. Maka perkara-perkara yang diadakan, Nabi kasih peringatan, ba'da subuh, jangan kalian mengada-ngadakan satu perkara. Ya. Ikhtilafan kathiran, kalian akan jumpai nanti banyak perbedaan, banyak perselisihan di kalangan kalian. Karena itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, kata Nabi. Sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khalifah ar-rasyidah yang lurus. Wal mahdiyin, sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk sepeninggalku, gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian, maksudnya pegang kuat-kuat gitu. Kalian kalau megang sunnah Nabi pegang kuat-kuat. Kalau menjalani sunnah pegang kuat-kuat, istiqomah. Summastaqim, istiqomah di dalam menjalankan sunnah. Enak, Pak, pagi-pagi dengerin nasihat Nabi, begitu, itu sampai menggugah di antara para sahabat, sehingga mereka terpacu untuk tidak berselisih, tidak berpecah belah, kan begitu? Oh, tidak saling benci di antara mereka. Baik, ini aktivitas Nabi yang kedua, memberi nasihat. Cuman ada kaidah, Pak, yang disampaikan dalam kitab ini, konteksnya dalam memberi nasihat di halaman ke-21, kaidahnya begini. Kata Dr. Wahab bin Nasir At-Tuairi, "Walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakthiru alaihim hadhihi al-'izzata." Nabi SAW itu tidak setiap kali memberikan nasihat. Maksudnya enggak sering, Pak. Kita kadang-kadang sampai mau muntah itu anak bini tiap hari nasihat mulu. Pagi, siang, malam, sore udah kayak minum obat. Kasih nasihat mulu. Enggak, kalau Nabi enggak. Jarang kasih nasihat, kata Nabi. Wa innama kana yatakhawwa lahum biha wa yata'addahum min ghairi limba. Kadang-kadang hanya sesekali saja. Gitu.
Maksudnya dalam seminggu mungkin sekali atau dua kali gitu ya. Agar apa penyebabnya? Agar yatakhawwalahum biha wa yata'addahum min khairi imla. Agar mereka itu, jangan sampai mereka itu bosan dengan nasihat itu, kata Rasulullah. Sekelas Rasulullah saja mengkhawatirkan nasihatnya bisa bosan. Apalagi kita gitu, Pak. Nasihat tiap hari juga gak bagus. Ini kaidah dalam memberi nasihat. Gak setiap hari, gak setiap waktu, gak setiap tempat. Ada waktunya, ada tempatnya, ada waktu yang paling tepat untuk memberikan nasihat. Gitu. Maka dari kalimat inilah kemudian para sahabat mempraktikkan, Pak. Mempraktikkan. Ya, sahabat itu luar biasa, Pak. Dengar Nabi begitu tuh udah langsung dipraktikkan aja. Sahabat mah gak pakai nunggu-nunggu, gak pakai mikir-mikir. Kalau kita kan habis keluar ngaji, mau praktekin satu yang disampaikan guru kita aja, kadang-kadang mikirnya luar biasa tuh. Ini benar apa enggak ini? Ini gampang apa susah? Ini berat apa enggak? Ini beresiko apa enggak? Ah, kan gitu. Kalau sahabat mah enggak, yang disampaikan Nabi udah praktekin aja. Pasti berkah. Kan gitu. Pasti berkah. Maka beberapa khalifah setelah sepeninggal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kita tahu ya, seorang khalifah yang mimpin kurang lebih sekitar 2 tahun 9 bulan, tetapi kesejahteraan yang diberikan pada rakyatnya luar biasa. Wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu enggak kayak Indonesia. Indonesia mah enggak seberapa. Wilayah kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz itu 3 kali lipat dari Indonesia, Pak, kalau mau tahu. Tapi sebegitunya saja Umar bin Abdul Aziz berhasil memberikan kesejahteraan yang luar biasa. Saking sejahteranya masyarakat saat itu, mereka untuk bayar zakat aja bingung, Pak, mau kemana. Mau bayar zakat, Pak, bukan terima zakat, bukan. Mau bayar zakat bingung, saking apa? Saking melimpah berkah sejahteranya masyarakatnya saat itu. Kalau di Indonesia kebalik, Pak, ya. Yang terima zakat yang banyak, gitu. Yang ada umpel-umpelan, antri sampai injek-injekan, gitu, kalau ada orang mau kasih zakat. Sampai ada yang mati tuh, Pak, di daerah Jawa Timur yang nganterin nerima zakat ya, sampai mereka kemudian injek-injek mati tuh, ada gara-gara Indonesia kebalik. Oh, dulu masyarakatnya Umar bin Abdul Aziz itu mereka untuk bayar zakat aja bingung sejahtera. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini kan punya anak banyak, Pak. Punya anak banyak. Mereka Umar bin Abdul Aziz kalau kasih nasihat nginget hadis Nabi ini yang tadi dibacakan itu teringat, maka Umar bin Abdul Aziz punya jadwal khusus memberikan nasihat. Ada jadwal, kasih jadwal, Pak, kalau bisa di rumah. Setiap hari Selasa sore ba'da asar itu Umar bin Abdul Aziz selalu mengumpulkan anak-anak dan istri-istrinya untuk diberikan nasihat. Ini kewajiban, Pak. Ini kewajiban seorang suami. Maka salah kaprah kalau tugas mendidik istri tugas ustaz, salah tuh. Tugas mendidik istri-istri bapak itu tugas bapak, suami. Ustadz mah tugas umum. Gitu. Tugas umum. Tugas khusus ada di suami. Gitu. Tugas umum mah, lu mau dengar nasihat syukur, enggak ya udah. Itu tugas umum namanya, Pak. Tapi kalau suami wajib memberikan nasihat. Mendidik anak, mendidik istri itu tugas suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas suami tuh. Anak bengkok dikit, bahkan belum bengkok, Pak. Baru ada tanda-tanda bengkok, itu dinasehatin sama bapak, gitu. Ini kita kadang-kadang nunggu hancur dulu sih, baru kasih nasihat. Nunggu babak belur dulu, baru kasih nasihat. Salah. Pendidikan itu preventif, Pak. Tindakan preventif. Sebelum terjadi kerusakan, makanya bahasanya ku anfusakum. Jaga. Menjaga bagaimana? Menjaga dari sesuatu sebelum terjadi kerusakan. Sebelum. Bukan anak udah remak baru dikasih nasihat. Anak masih lempeng, masih enak. Dicuekin di rumah. Apalagi yang masih kecil-kecil tuh, Pak. Itu lagi enak-enaknya baru dikasih nasihat tuh. Nurut banget bocah kalau masih kecil, Pak, ya. Nurut banget kan, Pak, ya. Udah rada gedean tuh, udah ada SMP. Oh, udah kelihatan tuh Fir'aunnya. Kelihatan bangkangnya, kelihatan itu, ya. Masih kecil, menurut. Nah, lagi yang masih kecil itu, Pak. Itu disemai, Pak. Ditanam terus. Dengan nilai akhlak yang baik.
kasih contoh yang baik. Ya, bapaknya rajin ke masjid, anak lama-lama kan lihat tuh, Pak. Ini mah anak dibencok-bencok. Sholat lu, awas lu gak sholat ke masjid. Bapaknya apa? Bapaknya asik main handphone di rumah, media sosial, TikTok-an, ya kan? Bagaimana bisa begitu? Ya. Anak itu kuduahnya ya bapak. Makanya saya sering bilang, yang namanya bapak itu dia kalau ke rumah, keluar dari rumah, datang ke rumah, itu dia bawa bom. Dia bawa bom. Bom kebaikan kah atau bom keburukan? Gitu. Apa maksudnya, Pak? Kalau yang dibawa kebaikan, seisi rumah jadi baik, Pak. Itu bapak, itu pengaruh bapak itu sampai gitu, sampai begitu. Kalau yang dibawa bomnya bom kebaikan, itu seisi rumah jadi baik. Kalau yang dibawa bomnya bom kerusakan, seisi rumah bisa jadi rusak, Pak, gara-gara bapak. Hati-hati. Bapak itu pengaruhnya dahsyat, Pak. Jangan main-main. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin buat perempuan. Namanya pemimpin itu rakyat itu gimana pimpinannya, betul? Ya. Gimana pemimpinnya? Pemimpinnya apa namanya? Mencela-mencele, rakyatnya juga mencela-mencele. Kan begitu? Pemimpinnya suka bohong, suka dusta, rakyatnya juga demen dusta, demen bohong. Ya gimana pemimpinnya aja? Makanya saya pernah dulu dikasih nasihat sama guru saya. Kamu kalau mau bersihin, itu jangan dari kaki dulu. Kamu mau bersihin badan kamu tuh jangan kaki dulu, pala dulu. Betul, Pak? Kalau mandi kan pala dulu. Palanya bersih, ke bawah bersih. Tapi kalau situ mandi aja bagian, apa namanya, kakinya aja dibersihin, langsung keluar dari kamar mandi. Bersih nggak, Pak? Enggak. Tapi kalau pala yang dibersihin, sekujur tubuh badan kita jadi bersih. Makanya kepala rumah tangga itu bergantung luar biasa. Jadi, Pak, ya. Jadi, aktivitas Nabi salah satunya adalah memberikan nasihat. Walam yakun Nabi SAW, maka Nabi memberi nasihat, tapi kadang-kadang saja. Sesekali beliau menghadap ke arah mereka, tatkala berkumpul di sekitar beliau, beliau kemudian bertanya, adakah yang sakit di antara kalian? Maka biar saya menjenguknya, kata Rasulullah. Ini namanya absen, Pak. Aktivitas Nabi yang keempat adalah mengabsen para sahabat di salat subuh. Oh, ini bagus nih. Di masjid itu kalau ya masjid punya imam. Karena banyak Pak masjid yang nggak punya imam hari ini. Ya, alhamdulillah Mas Al-Latif punya imam gitu ya. Banyak, Pak. Imamnya apa? Tunjuk-tunjukkan. Ini nggak punya imam namanya. Tapi kalau udah punya imam tetap, ah ini baru masjid punya imam gitu ya. Kalau masih punya imam, imam tuh nanya, Pak Anu kemana? Gitu ya. Kan apalagi circle kita, jamaah kita, kalau di kampung, masjid kampung mah segini-gini aja kan, Pak ya? Nggak nambah, nggak kurang. Kadang-kadang segini-gini aja. Kan kelihatan, Pak, biasa duduk di tiang. Biasa, apa ya, yang sholatnya di sebelah sana. Kan kadang-kadang orang tuh suka nandain tempat sholatnya. Ya, kadang dia nggak boleh di mana, pokoknya sholat di situ aja setiap sholat. Ya, kan? Jadi kalau imam nanya kan enak, Pak. Pak Fulan tuh kemana? Gitu. Kayaknya sakit. Ah, kalau sakit, adakah Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang sakit, biar aku jenguk? Adakah di antara kita yang meninggal, biar aku sholat di jenazahnya? Oh, Masya Allah. Ini kita kalau puja pemimpin, perhatiannya sampai kayak begini, itu rasanya gimana, Pak? Luar ya. Sampai urusan sakit aja ditanyain. Pak RT suka nanya nggak, Pak RT? Pak RT. Ini mana apa namanya rakyat saya mana rakyat saya ini biasanya suka sholat ini kok nggak sholat ini ada apa nih oh enak tuh begitu kalau RT nanyanya udah nanya begitu udah enak banget itu ya nggak itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tuh terasa itu ya. Sampai ada di antara itu namanya Sya'ban. Sya'ban, Bapak tahu kisah Sya'ban? Ya, sahabat Nabi. Itu salat subuh. Sya'ban itu salat-salat tuh nandain di tiang itu. Ya Rasulullah kan ingat, Pak. Rasul ingat. Ini kemana Sya'ban? Kok enggak ada? Nanya. Nabi nanya itu. Ada berita ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kapan? Tadi malam. Baik. Selesai kita salat subuh ini, waktu duha kita berangkat ke tempat Sya'ban, tapi jauh ya Rasulullah. Nggak apa-apa, jauh juga kita jabadin.
kalau bahasa kita. Didatang ke rumahnya, ternyata jauh pak. Nabi berangkat waktu syuruk, selesai sholat subuh tuh, sampai di rumah Syakban itu matahari udah mulai agak terang. Berarti jam berapa tuh pak? Berapa jam perjalanan? Sejam lebih tuh. Jalan kaki itu pun Nabi sana. Ya. Begitu sampai di sana, ternyata benar Syakban sudah meninggal. Gitu. Akhirnya apa pak? Istrinya cerita, ya Rasulullah Syakban meninggal. Cuman Syakban sebelum meninggal teriak-teriak gitu. Teriak kenapa? Kenapa nggak lebih lama? Kenapa nggak lebih jauh? Gitu ya. Teriaknya begitu. Maka Rasulullah yang mata batinnya itu dibuka oleh malaikat Jibril tahu kenapa Syakban itu teriak begitu. Rupanya Syakban kadang-kadang kalau mau ke Madinah, mau ke Masjid Nabawi, itu kadang-kadang dia satu kali dia pernah berjumpa dengan seorang pengemis. Ya, kedinginan. Syakban punya baju, tapi baju yang tipis. Baju yang tebal tidak dikasih, yang tipis dikasih. Untuk menutupi kedinginan si pengemis ini. Kemudian Syakban kasih uang seadanya. Maka kata Nabi, Syakban itu dia menyesal. Menyesal. Begitu dia lihat pahala yang Allah berikan dari kebaikan yang dilakukan Syakban, kata Syakban, kenapa enggak lebih banyak dikasih gitu ya? Kenapa sholatnya enggak lebih jauh gitu? Kita sholat masjid dekat aja susahnya bukan main. Kenapa masjidnya itu enggak lebih jauh? Syakban itu kan sejam perjalanan itu aja merasa masih kurang jauh, Pak. Kenapa? Saking besarnya pahala yang Allah berikan bagi seorang yang sholat ke masjid berjamaah, itu pahalanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu, Pak ya. Ini perhatian Nabi kepada para sahabatnya, salah satunya adalah absensi Nabi, absen. Dan ini rutin, Pak, setiap ada subuh Nabi absen. Sesekali Nabi menanyakan sahabat yang tidak ada. Beliau menanyakan seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa menyapu di masjid, pembantu masjid, Pak. Masya Allah. Ya. Mereka menjawab, dia sudah meninggal, ya Rasulullah. Beliau bertanya, kenapa kalian tidak memberitahu padaku? Mereka seakan-akan menyepelekan urusan wanita itu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, dia meninggal tadi malam dan sudah dimakamkan. Kami tidak ingin membangunkanmu. Beliau kemudian berkata, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Beliau kemudian mendatangi kuburannya, mensolati dan mendoakannya. Masya Allah. Ini aktivitas Nabi berikutnya. Ya, kalau ada yang meninggal, Nabi datang. Bahkan seorang budak hitam yang biasa nyapu masjid, ya, yang mungkin apa namanya perangainya mungkin banyak yang tidak suka dan sebagainya. Tapi Rasulullah memberikan perhatian kepada dia. Memberikan perhatiannya luar biasa. Apalagi orang-orang soleh gitu loh. Orang sekedar marbot masjid aja yang suka bersihin masjid. Atau mungkin DKI masjid yang mungkin kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Rasulullah memberikan perhatian yang luar biasa. Maka dari situlah kita mengerti betapa agung, mulia, dan tingginya akhlak Rasulullah di waktu pagi-pagi menjelang syuruk itu. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini beberapa aktivitas saja. Nanti insya Allah di lain waktu kita akan lanjutkan kembali aktivitas-aktivitas Nabi yang tadi saya sebutkan, lebih kurang tadi sudah 4. Kalau dalam riwayat kitab ini ada sekitar 10 atau 11 aktivitas Nabi SAW yang mudah-mudahan memberikan pelajaran ibrah bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah seperti kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi pada usia 25 tahun. Kalau tidak salah yang terbaik, saya diangkat sebagai Rasulullah SAW. Oleh itu pada usia 24 tahun.
dalam perjalanannya sebagai Rasulullah ini ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Disitulah kita kenal dengan adanya perintah-perintah untuk sholat lima waktu. Nah, bagaimana sebelum Rasulullah SAW ini dalam perjalanannya ketika usia beliau belum tidak berpengaruh bagaimana sholatnya yang berbeda, apakah agamanya apa, Allah Alam. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain, apakah seperti yang kita ketahui dalam sehari jari-jari yang tahu sebentar mengatakan bahwasanya saat itu adalah banyak apa yang sangat sebenarnya itu pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW jika sedikit ya kami bertanyakan tersebut bahwa bisa bermanfaat bagi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lekat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Bagaimana kemudian aktivitas keberagamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum usia 40 tahun? Begitu, Pak. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul, itu masa itu, zaman itu disebut zaman fatrah. Fatrah minar Rasul, artinya kekosongan dari kenabian. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, baqaya min ahlil kitab, yang tahu hidayah Allah itu cuma sedikit dari kalangan ahli kitab. Sudah sedikit, susah dicarinya. Gitu. Jadi petunjuk Allah itu mahal, Pak. Saking mahalnya itu perlu disyukuri luar biasa. Kita ini sujud menghadap ke arah kiblat saja, itu nikmat besar yang enggak didapatkan oleh orang-orang di masa lalu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu ada satu kelompok namanya kelompok kaum Al-Hanafiyun namanya. Al-Hanafiyun itu termasuk Nabi SAW itu masuk kelompok itu. Ini apa Al-Hanafiyun itu? Al-Hanafiyun itu orang yang enggak suka penyembahan berhala. Jadi Mekah itu kan luar biasa penyembahan ya, yang model-model apa namanya? Dukun-dukun palsu, dukun asli juga ada di situ ya. Banyak yang bukan main. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang dia enggak suka dengan penyembahan berhala. Sampai ada mereka ketika mau beribadah itu sampai dia ngomong di pinggir Ka'bah itu, saking dia enggak ngertinya itu. Ya Allah, aku tahu bahwa engkau itu ada. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara beribadah kepadamu. Miris enggak, Pak, begitu? Nenes enggak? Nenes, Pak. Nah, beda dengan Rasulullah. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di alam rahimnya saja Allah yang menjaganya. Allah memberikan petunjuk kepadanya. Gitu. Bahkan ketika lahir, Allah memberikan petunjuk, memberikan ilham. Baik itu kepada alam, baik itu kepada kedua orang tuanya, baik itu kepada saudara-saudaranya. Dikasih petunjuk oleh Allah. Jadi yang membimbing Rasulullah sebelum usia 40 tahun, itu Allah langsung. Allah yang langsung ambil tangan. Makanya kenapa? Bapaknya dikasih wafat. Ya, sebelum Nabi lahir. Supaya gak ada campur tangan bapak. Biar Allah langsung. Ya. Maka kenapa Nabi di usia 6 tahun diambil ibunya? Supaya tidak ada campur tangan manusia dalam mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya sekalipun Nabi yatim, hakikatnya tidak yatim. Kenapa? Karena Nabi selalu didampingi oleh orang-orang yang begitu tulus mencintai Rasulullah dari mulai kakeknya, pamannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kehidupan beragama Rasulullah hakikatnya ya, petunjuk aslinya belum turun. Tetapi Nabi terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Apa maksudnya? Petunjuk aslinya belum turun kan usia 40 tahun tadi. Tapi Nabi setidaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan syirik. Setidaknya begitu, Pak. Dan itu merupakan
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, calon nabi akhir zaman, calon orang besar, orang mulia seperti Rasulullah. Sampai nabi dalam soal tata cara bicara saja itu dipisahkan oleh Allah di kampung yang namanya kampung Bani Sa'ad, usia 0 sampai 6 tahun. Dipisahin tuh, Pak. Itu kan kota Mekah itu kan kok ibu kota. Ibu kota itu kan kalau bahasa kita tuh mulutnya rada-rada jorok lah gitu ya. Sama kayak ibu kota sini ya. Mulutnya enggak cocok buat calon pemimpin. Nah, dipisahkan tuh dari umur 0 sampai 6 tahun dipisahin tuh. Di kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad itu ini Arab Baduy, Pak. Arab Baduy itu bahasa Arabnya paling bersih, paling fasih. Itu maka Nabi begitu pulang dari sana itu pelak pendidikan bahasa. Makanya anak-anak kita perlu diajarin bahasa yang bagus, Pak. Jangan sampai diajarin bahasa-bahasa medsos gitu ya. Kalau bahasa medsos kotor semua kebanyakan, Pak ya, enggak semuanya. Ya, jadi keberagamaannya, petunjuk sempurnanya belum turun, tapi Nabi terhindar dari perbuatan-perbuatan terhina, tercela, perbuatan syirik. Nabi mengikuti millatu Ibrahim sebenarnya, Pak. Tetapi kan millatu Ibrahim juga samar-samar saat itu. Udah banyak ketutup sama praktek-praktek kejahiliahan saat itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu aja, Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya.